Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi di video aku kali ini aku bikin tutorial jedak-jeduk lagi di aplikasi Alikmotion pakai lagu DJ Tahan Rindu yang lagi viral. Oke, jadi di sini aku udah masuk ke aplikasi Alikmotionnya. Langsung aja kita klik tambah yang ini. Nah, di sini kalian atur aja kayak gini terus klik buat proyek. Setelah itu kita masukin audionya, klik tambah, pilih audio. Kalian pilih aja audionya. Terus kita tandain beatnya di detik 6.28. Klik yang ini, dan di detik 7.26 klik yang ini. Nah, untuk beat selengkapnya kalian bisa lihat di deskripsi aku, ini aku skip aja. Oke, ini beatnya udah aku tandain semua. Terus kita ke yang awal. Nah, di sini kita masukin screen recordnya, contohnya seperti ini. Terus kita masukin aja, klik tambah, pilih gambar dan video, kalian pilih aja. Ini kita habisin aja audionya, klik yang ini, ubah jadi 0. Terus kita potong di detik 6.28, klik yang ini. Terus kita klik video yang awal. Kita ke efek, klik tambahkan efek, tambahin efek ubin atau tiles di distorsi atau warp. Aktifin mirror. Terus kita tambahin efek ombang-ambing atau oscillate di move atau transform. Pilih pengaturan standar. Yang sudutnya kita ubah jadi 90,0. Terus yang frekuensi kita ubah jadi 1,00. Kalau udah, kita tambahin efek ayun atau swing di move atau transform. Pilih pengaturan standar. Yang frekuensi kita ubah jadi 1,00. Terus yang sudut 1 kita ubah jadi -2,5. -2,0 aja. Yang sudut 2 juga kita ubah jadi 2,0. Kalau udah di sini kita tambahin efek pemindahan acak di move atau transform. Pilih pengaturan standar. Yang magnitudenya kita tambahin keyframe di detik 6.06. Kita ubah jadi 0. Dan di akhir kita ubah jadi 100. Setelah itu yang scene ini kita tambahin keyframe di awal di detik 6.06. Terus di akhir kita ubah jadi 0,50. Kalau udah, kita tambahin efek buram-buram atau motion blur di blur. Setelah itu kita potong aja di detik 7.26, kita potong videonya, klik yang ini. Sama di detik 9.10 kita potong, dan di detik 10.07 kita potong. Kalau udah, kita klik aja video yang di detik 6.28. Terus ke efek, klik tambahkan efek, kita tambahin efek ubin. Aktifin mirror. Setelah itu kita klik tambahkan efek. Tambahin efek ombang-ambing. Yang magnitude kita ubah jadi 0, tambahin keyframe di akhir. Yang di awal kita ubah jadi 120. Ketengahin kita tambahin kurva. Pilih yang nomor 3. Kalian tarik aja. Kalian atur kayak gini. Kalau udah, kita gandakan aja, klik titik 3 ini. Pilih gandakan. Terus pilih yang bawah, yang kedua, yang ini. Yang sudutnya kita ubah jadi 150,0. Yang frekuensi kita ubah jadi 4,58. Kalau udah, kita tambahin efek turbulent displace di distorsi atau warp.
Pilih pengaturan standar. Yang offset kita ubah jadi 64. Terus yang kekuatan kita ubah jadi 0,135. Tambahin keyframe di awal. Di akhir kita ubah jadi 0,00. Ketengahin kita tambahin kurva. Kalian tarik sedikit aja, kayak gini. Slating evolution kita ubah jadi 4,50. Dan yang arah ini kita ubah jadi XY. Yang skala kita ubah jadi 0,50. Tambahin keyframe di awal. Di akhir ubah jadi 2,30. Terus yang oktav kita ubah jadi 1. Kalau udah kita tambahin efek paparan atau gamma di warna dan cahaya, pilih pengaturan standar. Kita tambahin keyframe di akhir. Di awal ubah jadi 1,00. Terus ketengahin tambahin kurva nomor 3. Kalau udah kita tambahin efek buram gerak. Kalau udah kita salin aja efeknya, klik titik 3 ini, pilih salin efek. Terus kita tempel aja di video yang di detik 9.10. Klik efek, klik titik 3 ini, pilih tempel efek. Kalau udah kita ke video yang panjang ini, yang di detik 7.26, kita ke move and transform, pilih yang nomor 3. Tambahin keyframe di awal sama di akhir. Di detik 8.14 ini kita zoom aja, kita zoom sedikit. Di sini aku zoom sampai 1255. Dan di bit berikutnya juga kita zoom. Di sini aku zoom sampai 1374. Kalau udah kita ke tengahnya aja, kita tambahin kurva nomor 3. Kalian tarik aja kayak gini. Kalau udah kita klik yang ini, kita tambahin kurva nomor 3 juga. Kalau udah kita pilih yang nomor 2 ini, rotasi. Tambahin keyframe di awal sama di akhir. Di detik 8.14 kita putar sampai min 5 derajat. Dan di bit berikutnya kita putar sampai 5 derajat. Kalau udah kita ketengahin, tambahin kurva nomor 3. Kita klik yang ini, kita tambahin kurva juga yang nomor 3. Kalau udah kita potong-potong aja, pasin sama bitnya, klik yang ini. Ini kita pindahin aja, kalian klik kayak gini, geser ke bawah. Kalau udah kita klik lagi aja, video yang di detik 7.26, kita tambahin efek ubin. Aktifin mirror, terus kita tambahin efek ombang-ambing. Yang sudut kita ubah jadi 90,0. Yang frekuensi kita ubah jadi 1,00. Dan yang magnitude kita ubah jadi 0, tambahin keyframe di akhir. Di awal kita ubah jadi 120. Ketengahin tambahin kurva nomor 3. Setelah itu kita tambahin efek paparan atau gamma. Tambahin keyframe di akhir. Di awal kita ubah jadi 1,00. Ketengahin tambahin kurva nomor 3. Setelah itu kita tambahin efek buram gerak. Kalau udah kita salin aja efeknya, klik titik 3 ini, pilih salin efek. Kita tempel di foto berikutnya. Klik efek, klik titik 3, pilih tempel efek. Terus kita klik video yang di detik 10.07. Kita klik efek. Klik titik 3 ini, pilih tempel efek. Terus klik efek ombang-ambing. Yang sudutnya kita tambahin keyframe di akhir. Di awal ubah jadi min 90,0.
Terus yang magnitudenya kita ubah jadi 50. Setelah itu kita tambahin efek ayun atau swing. Ini kita geser aja ke atas. Kalian klik efek ayun, geser ke atas. Terus kita klik aja efeknya. Yang frekuensi kita ubah jadi 1,00. Dan yang sudut 1 kita ubah jadi min 2,0. Tambahin keyframe di awal. Di akhir ubah jadi 0,0. Yang sudut 2 kita ubah jadi 2,0. Tambahin keyframe di awal. Di akhir ubah jadi 0,0. Nah, di sini kita pangkas saja audionya, kita klik audionya, klik yang ini. Nah, kalau udah kita ke awal lagi, di sini kita tambahin coloring. Kita tambahin aja bentuk yang persegi, klik tambah ini, pilih persegi. Terus kita fullin, klik titik 3 yang ada di pojok kanan atas, pilih strike to screen. Kita panjang sampai akhir, klik yang ini. Terus kita ke efek, klik tambahkan efek ke lainnya. Tambahin efek salin latar belakang atau copy background. Kalau udah kita tambahin efek Gaussian blur di blur. Ini kita ubah jadi 0,100. Kalau udah kita tambahin efek paparan atau gamma. Yang exposure-nya kita ubah aja jadi -0,50. Kalau udah kita ke blending and opacity, ke contrast, pilih overlay. Terus ini kita ubah aja jadi 60%. Oke, kalau udah kita save, klik tanda panah yang ada di pojok kanan atas. Klik export. Oke, kita lihat hasilnya. Kalau udah kita klik simpan. Oke, segitu aja tutorial dari aku. Semoga kalian paham. Thanks for watching. See you next video.